Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak-Ibu yang saya hormati, peserta pembatik pembelajaran berbasis TIK level 4 yang terhormat, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam kuliah umum pembatik level 4 dengan tema Berbagi Inovasi Pembelajaran Berbasis TIK Mewujudkan Merdeka Belajar saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sejenak mengheningkan cipta mengenang jasa-jasa beliau, yaitu Bapak Almarhum Hendriawan Widiatmoko. Thank Terima kasih untuk doa yang telah dipanjatkan. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Amin Ya Robbal Alamin. Saya akan pilih dari Zoom langsung ini, Bang Charles. Kita akan memanggil satu orang penanya yang akan membacakan pertanyaannya secara langsung. Sudah siap, Bang? Ya. Sudah siap. Ya. Oke. Okay. Uh, baik, Bapak Ibu, silahkan ditampilkan Zoomnya. Saya akan memanggil. Bapak Rola Fardila untuk memberikan pertanyaannya, saya belum terlihat zoom di saya. Bang Charles sudah terlihat ya. Oke, sudah, ini dia. Ya. Bapak Rola sudah. Fardila, silakan ajukan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rola? Selamat siang, Bang Charles Munar Sirait. Selamat siang. Bu Dona. Terima kasih atas kesempatannya yang luar biasa ini. Perkenalkan, saya Rola Fardila dari Jawa Barat. Ini saya mau bertanya masalah grogi, tapi sekarang masih grogi. <laughs> Jadi seperti ini, tadi saya chat ke admin yeah. bahwa guru sejatinya sebagai pendidik mampu menguasai kelas dengan strategi dan media. Jadi yeah. karena setiap hari bertemu dengan siswa, itu guru perfect di kelasnya. Hanya ketika di publik, itu kadang-kadang misalnya di kemasyarakatan atau di kegiatan yeah. lain muncul grogi tadi disampaikan pertanyaan yang, pertama itu grogi saya berpikirnya ini adalah kompetensi saya pribadi ini berbicara pribadi bang ya secara pribadi yeah. atau memang itu ada hal lain dari mentalnya jadi, jadi kalau mental kan ini berbicara fisik kalau berbicara fisik itu harus bisa dikembangkan secara literasi juga kan tetap kita baca kita kuasai ilmunya ketika praktik tadi disampaikan ketika syuting itu kadang-kadang grogi Bang, saya sudah lihat channel abang. Ada tiga channel YouTube. Tapi betul ya, abang itu bukan orang yang populer di YouTube. Subjeknya yeah. itu hanya lima ratusan, hanya seratus berapa. Kemudian tadi yeah. saya cek di WordPress-nya itu, postingan terakhirnya 2014. Artinya, sepakat bahwa popularitas itu tidak menjamin bahwa kita menjadi show up. Saya sangat semangat sekali. Tapi bang, saya juga YouTuber. <laughs> Artinya, saya berbicara untuk belajar public speaking itu dengan YouTube. Makanya sebagai yeah. guru di masa pandemi ini, dari, dari awal bulan Maret rata-rata guru-guru itu membuat media pembelajaran, hanya kok saya sayangkan itu banyaknya di belakang layar, rekam layar, kemudian apa tidak mau tampil. Padahal dengan cara guru-guru rajin upload video mereka show up, itu akan melatih seperti di pelatihan pembuat level 2 untuk vlog dan level 3 itu kan lebih menarik membuat video pembelajaran, ya kita betul-betul kita -betul harus syuting dari 0 menit sampai menit ke maksimal Budona ya. Itu. Ya. Kembali ke, ke pertanyaannya, apakah ini kompetisi saya harus dikembangkan atau mental saya yang harus diperbaiki untuk mengatasi masalah grogi? Terima kasih Bu okay. Bang ya. Charles, terima kasih. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Uh, salam edukasi. Ya sama, saya, saya rasa tadi bisa dijawab langsung semua yang sudah disampaikan. Kalau kalau ditanya apakah saya memang rajin atau enggak, saya sedikit ya tadi yang mengenai YouTube. Jadi saya yakin YouTube ya. itu penting. Tapi tapi juga harus disadari bahwa ketika kita sudah masuk di YouTube, memang waktu ini kan sekarang yang paling sulit buat kita ini adalah time management. Kalau kita sekarang Waktunya habis hanya untuk ngurusin sosial media. Kita bisa nggak ngurusin yang lain, gitu, padahal itu kompetensi, kan? Nah, tapi sosial media ini penting. Nah, jadi kita itu menjadi PR kita bersama. Gimana caranya kita so ngurusin sosial media tetapi kompetensi kita tidak hilang. Nah, jadi mungkin, mungkin kita, kalau dulu bikin konten YouTube itu harus berjam-jam, sekarang ini udah harus bisa singkat aja, upload aja, dan nah mudah-mudahan nanti populer lah, gitu loh, ya. Tapi itu perlu perlu banyak lagi karena di YouTube tuh ada algoritma, ada dan lain sebagainya yang yang harus bisa di apa harus bisa dikerjakan. Tidak mudah memang. Nah, coba saja itu nanti misalnya bisa diserahkan atau di range dan dikerjasamakan dengan Pusdatin. Nah, kembali kepada soal mental tadi. Karena memang yang saya bisa bantu atau saya bisa sharing karena memang yang kita sering tampil itu kita sering tampilnya di konstituen kita di kelas Uh, orangnya itu lagi itu lagi maka tidak heran kalau kita bicara di kelas tersebut kita pasti percaya dirinya sudah lebih tinggi tapi begitu masuk ke daerah permainan yang baru ketemu dengan masyarakat yang baru ketemu dengan orang yang baru nah itu mulai lagi dako karena kita sesungguhnya nggak kenal mereka jadi memang kita agak agak sangat mungkin bisa menguasai uh, audiens kita kalau kita kenal betul audiens kita dan kita sudah sering oleh karena itu para pengajar saya sarankan ya perlu terus mengenal orang yang baru dan kalau kita sudah terus-menerus mengenal orang yang baru tampil di mana saja kepercayaan diri itu cuma ya itu, itu pasti akan menjadi makanan harian lah ya itu pasti akan menjadi jauh lebih mudah karena tadi saya yakin kang Rory itu menemukan orang-orang yang selalu orang-orang baru justru itu yang harus perlu dipersering kalau kita terus-menerus mengajar orang yang sama, maka kemampuan kita untuk confidence biasanya ya nggak terlalu bertumbuh dengan cepat. Itu dia saya. Lebih sering ngobrol dengan teman yang baru. Dan berikutnya, saya eh, kalau saya challenge untuk kita bikin konten YouTube bareng, boleh nggak difasilitasi oleh Pusdatin? Setuju? Asik. Setuju. <laughs> Bener ya, ditunggu ya nanti. Nah, itu ada Mbak Marta dan ada teman-teman semua di sana, ada timnya Pak Hasan Habibi lah. Harus ditindaklanjuti nih, acara seperti ini harus bisa kita jadi YouTuber bareng, kek, kontennya dibikin bareng, kek. Mungkin jadi jauh lebih menarik kan? Atau bikin Instagram live bareng bersama dengan saya dan Pusdatin. Setuju? Oke, okay, Pak Ya, Ya Silakan. Jadi kita ya. harus kolaborasi, Terlalu, harus kolaborasi. Betul, betul Bang. Terima kasih, Pak Rola untuk pertanyaannya. Ya, baik, Bang. Terima kasih, luar biasa sekali. Jadi akhir kata, saya ingin minta Bang Charles untuk memberikan closing statement. Ya, Bapak Ibu sekalian, para pendidik dan para guru di Republik Indonesia, teman-teman semuanya sebangsa dan setanah air, saya sangat senang sekali kita bisa ketemu hari ini difasilitasi oleh. Pusdatin Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih yang terhormat Mas Menteri, Mas Nadi Makarim. Saya sangat apresiasi dengan acara-acara seperti ini dan saya terus akan mendukung effort dari Pusdatin seperti ini untuk mengisi kemajuan pengetahuan para guru dan memperlengkapi para guru khususnya dengan kondisi bangsa kita yang seperti ini yang sedang mengalami pandemi Covid-19 sehingga kita tidak mungkin lagi bertemu Secara offline dalam waktu dekat, nah, kita manfaatkan bersama dan kita maju bersama dengan uh, teknologi seperti ini. Kita gunakan teknologi untuk bisa uh, mengembangkan kemampuan dan juga keberanian, dan juga tadi uh, kemampuan para guru untuk bisa melakukan impactful communication, persuasive communications, dan meningkatkan personal branding. Ini adalah PR kita bersama. Saya rasa, kalau komunikasi umum secara sederhana, semua sudah tahu. Tapi, impactful communication, persuasive communication, increasing our personal branding itu masih menjadi PR buat kita semuanya. Dan saya berharap Pusdatin Kemendikbud bisa menjadi fasilitator bagi kita semua. Bapak ibu, jangan pernah berhenti ataupun jangan pernah semangat untuk berbagi dan mengajar ke orang lain turun, karena saya pikir selain dari tiga hal tadi yang perlu kita tingkatkan, itu modal yang paling awal. Semangat yang ada di dalam diri bahwa... Profesi yang kita ambil ini sekarang sudah benar, bahwa profesi yang kita ambil ini bisa mencerdaskan orang lain, dan itu tidak bisa dibayar dengan penghargaan apapun. Menurut saya, itu datang juga, imbalnya nanti kebaikan itu akan datang, yang membalas bapak ibu semua dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu ada pahala yang besar di surga buat bapak ibu sekalian, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, karena bapak ibu sekalian di tangan bapak ibu ada kecerdasan bangsa ini. Maju terus, jangan pernah berhenti untuk mengajar orang lain. Salam edukasi, salam pendidikan, salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses untuk kita semua. Shalom, Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih Mas Charles Bonar Silait, Abang kita. Bang, ada sedikit titipan dari DRB kami duta rumah belajar katanya ingin ya. meminta sedikit salam dari bang Charles. Halo duta rumah belajar provinsi, seluruh provinsi Indonesia, silakan bang. Ya, halo duta rumah belajar di seluruh provinsi yang ada di Republik Indonesia. Saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya tunggu kolaborasi kita. Saya rindu untuk bisa punya konten bersama di rumah kita bersama pusdat kemendikbud Republik Indonesia. Mas Menteri, Pak PLT Pusdatin pasti sudah mempersiapkan. Saya sudah mendorong gagasan itu supaya kita lebih sering tampil lagi, supaya kita lebih sering lagi untuk bisa berkomunikasi dengan publik. Maju terus jadi duta yang keren dan terus mengajarkan kebaikan untuk semua warga negara Republik Indonesia. God bless you. Terima kasih, Bang. Luar biasa sekali. Kami menjadi sangat termotivasi. Sukses untuk Bang Charles dimanapun berada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mau berbagi bersama kami di sini, begitu banyak ilmu yang diberikan. Insya Allah bermanfaat. Saya tunggu, Amin. kita tunggu untuk ketemu berikutnya. Ada mudah-mudahan ya? secara nyata ya, Bang ya. Iya dong. Kita ketemu di pus <laughs> kita ketemu di pusdatin. Nanti pasti dipikirkan. Ya, kolaborasi iya, menariknya. Iya. Terima kasih bang, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, sukses. Selamat Siap. pagi. Baik bapak ibu yang terhormat, peserta pembatik level 4 berbagi uh, juga peserta dari umum. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan masih bersama kita ya untuk tiga orang yang tadi pertanyaannya dibacakan ya selamat karena Bapak Ibu sudah mendapatkan hadiah dari Pusdatin berupa pulsa ya saya ulangi untuk nama-nama berikut ini Ibu Riani Rohmawati kemudian juga Bapak Iwayan Sumartika dan Bapak Rola Fardila selamat sekali lagi untuk Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan dan mendapatkan voucher pulsa dari Pusdatin. Baik Bapak Ibu yang terhormat sedikit saya akan menarik kesimpulan dari kegiatan kita pagi ini dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bang Charles Bonar Sirait bahwa kita harus memahami pola komunikasi yang sederhana. Kemudian kita juga harus lebih memilih sharing dan teaching yaitu poin poin pentingnya ya sharing dan teaching ya jadi kita merupakan public opinion maker jadi kalau misalnya kita tidak bisa membuat opini publik terutama kepada anak didik kita maka kita akan gagal untuk personal branding demikian Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa karena masih setia bersama kami di sini di kuliah umum pembatik level 4 dari pukul 9 hingga akhir kegiatan ini, kita di 10.22. Tetap uh, di tempat Anda, karena setelah ini akan ada kegiatan yang tidak kalah menariknya dengan materi yang juga luar biasa bersama sahabat saya, Duta Rumah Belajar Provinsi Papua, Ibu Restin Yusuf. Jadi jangan kemana-mana ya. Akhir kata, Merdeka Belajarnya, Rumah Belajar Portalnya, maju Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.